Nah, baik. Nanti kita tes cek lokasi via SMS. Caranya sama dengan kode perintah lagi. Ketik SMS link. Ketik SMS link. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini, guys. Klik. Nanti dia akan share lokasi. Seperti itu. Dan menampilkan webnya. Oke. Kita tunggu saja. Tuh. Seperti ini, guys. Jadi kita bisa cek via SMS seperti ini maksudnya. Nah, ini ada tampilan Google Map-nya. Jadi pada saat kita klik Google Map-nya, maka kita diarahkan ke motor tersebut nih. Nah, seperti ini. Kita aktifkan dulu layanan lokasinya. Ini tunggu, masih loading. Nah, kita klik dengan petunjuk arah. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini sudah sampai ini posisinya. Oke, ini untuk via SMS-nya. Langsung kita coba menggunakan aplikasinya, guys. Nah, baik teman-teman semua, jadi untuk GPS Tracker TK110 versi G03 support ke aplikasi ID Track seperti ini untuk tampilannya kurang lebih. Nah, paling bawah pojok kanan ini klik user untuk merubah passwordnya. Jadi di sini ada nama lengkap di atas, kemudian username, Gmail, nomor handphone, dan password lama. Di sini ada password lama, kemudian password baru. Ini untuk merubah passwordnya. Jadi kita bisa merubah passwordnya ya. Oke, kembali lagi ke menu utamanya, klik Scoopy 2018. Nanti muncul seperti ini, guys. Ada nomor email, nomor GSM, tanggal, koordinat, speed, engine, parkir, odometer, pintu, dan alamat. Untuk tampilannya kita bisa gunakan 3 tipe ya yang kita bisa gunakan. Di sini pojok kanan ada Google Map, Google Map Hybrid, dan OpenStreetMap. Nanti kita tinggal pilih menggunakan versi apa. Klik Google Map, kita coba saja langsung. Oke, nanti muncul seperti ini. Klik di luar, klik lagi Scoopy-nya, kita berbesar coba. Ini dekat dengan map GPS Tracker alarm. Nah, seperti ini. Ini map sesuai ya, jadi ada jual dan pasang alarm GPS Tracker. Tuh. Ini map saya yang di Cirebon. Nah, baik, di sini ada alamatnya. Ke Gresik Wetan, Jawa Barat, Indonesia. Dan ada status engine off. Pada saat motor ini hidup, maka dia akan berubah statusnya jadi engine on. Kemudian pada saat jalan, dia akan menampilkan kecepatan motor tersebut. Jadi secara live ya, monitoring langsung via aplikasi. Maksudnya seperti ini, guys. Baik, untuk GPS Tracker ID Track, satu akun bisa beberapa unit yang kita bisa masukkan. Contohnya kita punya kendaraan 10 ya, kita bisa jadikan satu dalam satu akun. Kemudian untuk ID Track kita bisa lihat histori perjalanan kurang lebih 1 bulan. Paling bawah pojok kanan klik. Nah, nanti di sini muncul tampilan tanggal dan waktu yang kita bisa tentukan. Contohnya saya pilih tanggal sekarang saja, tanggal 31 sampai tanggal 31. Klik proses kalau sudah. Nah, pakai Google Maps saja kita rubah biar enak untuk supportnya. Nah, ini garis jauh menandakan motor tersebut, histori perjalanan ya, yang dilalui motor tersebut dari tanggal 31 jam 00 sampai jam 23. Ini kondisinya motor di sini. Klik motornya, kegesekwetan dan kecepatan masih 0. Tanggal 31 bulan 5 2020 jam 11.42. Oke, langsung kita klik play saja di sini. Klik play. Nah, ulangi dan klik play di sini. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini, guys. Tuh. Ini sudah mulai bergerak motornya. Nah. Kita perkecil lagi tampilannya. Jadi kecepatan juga dia akan selalu update ya, sesuai dengan posisi kecepatan motor yang pada saat itu jalan.
Nah, seperti itu. Kita ulangi lagi, klik play. Oke. Itu untuk histori perjalanannya. Oke, kita kembali. Balik lagi ke menu utama, kita rubah ke Google Map dulu. Belum selesai sampai situ, guys. Ada fitur lain yang kita bisa gunakan. Contohnya di sini ada navigasi, jadi diarahkan ke motor tersebut. Contoh motor ini sedang ada di Jakarta. Klik navigasi, kita aktifkan dulu untuk layanan lokasinya. Paham? Oke, nanti kita diarahkan ke motor tersebut. Jadi via aplikasi Android ataupun iOS ya. Nah, ini tuh. Ini sudah berada di motor, klik selesai. Ini untuk tampilan navigasinya. Oke, kita ulangin saja, klik navigasi. Kita diarahkan ke Google Map. Oke. Anda sudah sampai. Ini sudah sampai laporannya. Nah, ini back lagi. Dan Street View, klik. Itu untuk menampilkan posisi 3 dimensinya, guys. Nah, jadi kita tinggal mengarahkan, tinggal geser-geser saja. Tuh. Ya. Nah, ini posisi saya motor di sini nih. Nah. Oke, ini bisa maju maupun mundur kayak sehari ini ya, maju mundur. Oke, mundur, nggak bisa. Oke, back. Nah, itu kurang lebih tampilan aplikasi GPS Tracker TK110 versi G03. Nah, ini bisa diaplikasikan ke sepeda motor maupun mobil. Untuk pemasangan bisa dipanggil wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Tersedia juga online shop kami di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak dengan nama Lapak, Bengkel Wong Dewek dan Alarm Motor Cirebon. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan video saya yang lainnya.